Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan pemirsa, kembali lagi dalam program Tabalong hari ini. Bersama saya Ghazali Rahman yang akan menyampaikan sejumlah informasi seputar Kabupaten Tabalong untuk Anda. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Tabalong menyerahkan insentif bagi pengurus tempat ibadah. Pemirsa, inilah berita selengkapnya untuk Anda. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan keagamaan, pemerintah Kabupaten Tabalong menyerahkan insentif bagi kaum masjid, klaster gereja, dan pengempon pura. Masing-masing pengurus mendapatkan insentif senilai 2 juta rupiah, terhitung dari bulan Januari hingga April 2021. Pemerintah Kabupaten Tabalong menyalurkan insentif bagi kaum masjid, koster gereja, dan pengempon pura pada 4 Mei 2021 di halaman Pendopo Bersinar Pembataan. Berdasarkan surat keputusan Bupati Tabalong tertanggal 21 April 2021, rumah ibadah yang ada di Tabalong berjumlah 271 unit, terdiri dari 229 masjid, 40 gereja, dan 2 pura. Insentif kaum masjid, koster gereja, dan pengempon pura kali ini dibayarkan selama 4 bulan, terhitung dari Januari hingga April 2021. Masing-masing pengurus rumah ibadah mendapatkan Rp500.000 per bulannya, sehingga masing-masing pengurus mendapatkan Rp2 juta selama 4 bulan. Total insentif yang disalurkan Pemkab Tabalong ini berjumlah Rp534 juta. Wakil Bupati Tabalong Mawardi menyampaikan insentif ini bentuk dukungan pemerintah daerah pada kegiatan keagamaan di setiap rumah ibadah. Hal ini juga selaras dengan visi misi pemerintah untuk menjadikan Tabalong lebih agamis, sejahtera, dan mandiri. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa insentif untuk penghulu kaum masjid, koster gereja, dan pengampun pura ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kegiatan keagamaan yang berlangsung di masyarakat sebagai ciri kehidupan agamis masyarakat Tabalong. Hal ini juga selaras dengan visi misi Kabupaten Tabalong menuju Kabupaten Tabalong yang lebih agamis, sejahtera, dan mandiri. Pemerintah daerah sangat memahami beban yang tidak ringan dari tugas dan peran masing-masing seperti halnya saudara-saudara yang saat ini berhadir di sini. Semuanya memiliki tugas dan peran yang berbeda. Tugas yang tidak ringan tersebut merupakan rutinitas yang harus dilaksanakan dengan baik, terlebih bagi saudara-saudara yang menjalankan peran dan tugas yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Di samping akan memberi manfaat kepada orang lain, saudara tentu juga akan menerima ganjaran dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kaum Masjid Rida Ansyari mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah daerah ini. Ia mengatakan insentif ini merupakan penyemangat mereka untuk mengurus rumah ibadah. Ya Alhamdulillah, kami sebagai perwakilan dari pengurus masjid, kaum masjid, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan insentifnya kepada kami. Kami mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja untuk mengurus masjid yang ada di bumi Sarabakawa. Di sela-sela penyerahan insentif, Wakil Bupati Tabalong tidak lupa mengingatkan kepada pengurus rumah ibadah agar selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, terutama pada saat pelaksanaan kegiatan ibadah. Hal ini sebagai langkah pemerintah dan pengurus masjid untuk menanggulangi COVID-19 di tempat ibadah. Muhammad Aryadi, TV Tabalong, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tabalong tengah mempersiapkan diri untuk meraih penghargaan Adi Bakti Tani yang akan diberikan pada bulan September mendatang. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan bagi pemerintah daerah yang dinilai sukses mengembangkan bidang pertanian. Pemerintah Kabupaten Tabalong tengah melakukan persiapan untuk meraih penghargaan Adi Bakti Tani tahun 2021. Persiapan dibahas pada rapat koordinasi pengusulan penghargaan bersama SKPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, dan pihak terkait lainnya pada 3 Maret 2021 di Tanjung. Penghargaan Adi Bakti Tani merupakan pengakuan atas keberhasilan dalam bidang pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Selain itu, penghargaan ini juga menjadi barometer keberhasilan pemerintah dalam sektor pertanian. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Tabalong, Yuhani, menjelaskan pihaknya akan mengekspos semua capaian Pemkab bersama kelompok tani. Semua kegiatan dan upaya meningkatkan produktivitas pertanian akan diekspos bersama dinas terkait sebagai bahan penilaian bagi Pemkab Tabalong.
semua kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perikanan yang berdampak untuk petani, berdampak untuk nelayan, berdampak untuk kelompok tani yang berhasil, itu yang disampaikan. Jadi semua kegiatan, program kerja yang selama ini kita berhasil, contoh kita sudah bisa menyiapkan beras surplus, nah itu disampaikan. Nah kemarin kita sudah ada panen padi di Jaru yang sudah melimpah, kemudian panen cabai rawit Tanjung, ini kita sampaikan. Jadi keberhasilan-keberhasilan kita selama ini harus terekspos, dan inilah yang menjadi bahan penilaian nanti untuk penghargaan ini. Yohani menambahkan setiap dinas terkait diberikan waktu 2 minggu untuk menyiapkan data dokumennya masing-masing. Kemudian dokumen tersebut akan dirapatkan kembali dan diantar ke pusat apabila sudah rampung. Ari Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Pemirsa, BPPRD Tabalong berniat melakukan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang PBB P2. Perubahan akan disesuaikan dengan aturan terbaru yang berlaku saat ini, serta dengan kondisi lapangan saat ini. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong akan melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan. Perubahan perda tersebut dibahas dalam rapat yang digelar BPPRD Tabalong pada 4 Mei 2021 di Tanjung. Perubahan perda dilakukan untuk disesuaikan dengan kondisi terkini serta aturan terbaru dari pemerintah pusat. Kepala BPPRD Tabalong, Erwan Mardani, menjelaskan perubahan dilakukan agar perda sesuai dengan kondisi saat ini. Terlebih dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja serta rencana pemerintah pusat membangun ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Perda ini kan sudah hampir 8 tahun berjalan. Saya kira banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Nah, diantaranya apa? Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja, ya, yang baru diundangkan. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, ya, tentang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, dengan ditetapkannya wilayah Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, dan Tabalong ini berbatasan langsung, pintu gerbang wilayah utara itu wilayah Tabalong kan. Nah tentu ini harus kita sesuaikan dengan kondisi. Nah oleh karena itu kami merasa perlu, ya, melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang PBB P2 ini. Dan tadi banyak masukan-masukan yang disampaikan kepada kami. Nah oleh karena itu ini menjadi bahan pertimbangan kami untuk kami lebih sempurnakan lagi. Dari rapat ini, tim menemukan beberapa poin yang harus masuk dan direvisi para raperda perumahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012. Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB Ali Pansyah mengatakan agar segera memperbaiki dan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Ini adalah rapat awal dan dari banyak masukan, ya, banyak masukan, dan kita akan perbaiki, kita sesuaikan dengan masukan-masukan itu tadi. Kemudian, nah, kita masih mencari masih menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku, aturan-aturan yang terbaru. Rapat perda ini menjadi proses tahapan awal dalam perubahan peraturan daerah. Nantinya perubahan perda ini akan dikonsultasikan dengan DPRD Tabalong dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Mario Alfa, TV Tabalong melaporkan. Pemirsa, berita terkait mekanisme hibah bantuan sosial akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dartaman, External Relation Division Head PT Adaro Indonesia. Mewakili seluruh jajaran manajemen dan karyawan Adaro mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kondisi pandemi ini tidak menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh keutamaan, penuh keberkahan dan ampunan. Saya Didit Pramutia, mewakili segenap jajaran manajemen dan seluruh karyawan PT Sabta Indra Sejati Jogset Atmo, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mari kita berpuasa dengan niatkan karena Allah, berbanyak ibadah dan bersemangat untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Izin mengingatkan kepada kita semua, saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Mari kita tetap patuh terhadap protokol kesehatan dimanapun kita berada. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat meraih keutamaan-keutamaan dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Tabalong hari ini. DPRD Kabupaten Paser dan DPRD Kabupaten Tabalong bertukar pendapat mengenai mekanisme hibah bantuan sosial. Diskusi dilakukan ketika DPRD Kabupaten Paser melakukan kunjungan kerja ke Tabalong pada Selasa tadi. Komisi 2 DPRD Tabalong yang didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Tabalong menyambut kunjungan kerja dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Paser pada 4 Mei 2021 di Sekretariat DPRD Tabalong. Kunjungan kerja ini untuk bertukar pendapat mengenai hibah bantuan sosial. Selain pihak DPRD Tabalong, kunjungan kerja rombongan Kabupaten Paser ini juga turut disambut SKPD terkait, seperti Dinas Sosial, BPKAD, Bapeda, Kesra Setda Tabalong, dan serta bagian hukum Setda Tabalong. Secara keseluruhan, mekanisme yang ada di DPRD Tabalong maupun di DPRD Paser tidak jauh berbeda. Namun ada 3 program hibah bantuan sosial yang menjadi sorotan DPRD Kabupaten Paser yang ada pada Dinas Sosial. Pertama, penjangkauan anak-anak terlantar, anak panti dan non-panti. Kedua, untuk orang dengan kecacatan berat. Dan yang ketiga, untuk para lansia. Bantuan masjid, musola maupun langgar dan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan, ya semua itu kan masuk di dalam lingkup hibah. Nah, maka itulah pentingnya kami ingin menyamakan, artinya paling tidak kami bisa mengadopsi apa yang sudah diterapkan atau mekanisme yang sudah diterapkan kawan-kawan di DPRD Kabupaten Tabalong ini. Selain mekanisme hibah, anggota DPRD Kabupaten Paser juga menyoroti terkait bantuan sosial anak panti dan non-panti. Jadi regulasi di Kabupaten Paser masih belum ada, mereka menginginkan mengadopsi terkait regulasi yang telah ada di Kabupaten Tabalong, penyalurannya terkait bantuan untuk anak terlantar. Sehubungan dengan mekanisme hibah bantuan sosial, Komisi 2 DPRD Kabupaten Paser juga mempertanyakan terkait tahapan yang sudah ditempuh Kabupaten Tabalong dalam penggunaan sistem informasi pemerintah daerah, serta dasar hukum yang ada terkait hibah bantuan sosial. Nazali Rahman, TV Tabalong, melaporkan. Pemirsa, beralih ke berita lainnya, penjabat gubernur Kalimantan Selatan menyerahkan bantuan sebesar 150 juta untuk 3 buah masjid di Tabalong. Bantuan diserahkan dalam kegiatan Safari Ramadan yang digelar Pemprov Kalsel ke Tabalong pada minggu lalu. Dalam kesempatan tersebut, penjabat gubernur juga mengingatkan larangan mudik bagi ASN di Tabalong. Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Saprijal mengunjungi Tabalong pada 2 Mei 2021 dalam rangka kegiatan Safari Ramadan. Dalam kegiatan ini, Saprijal menyerahkan bantuan dana hibah dari Pemprov Kalsel sebesar 150 juta untuk 3 masjid di Tabalong. Bantuan bagi masjid ini ditujukan untuk memakmurkan serta memperkuat protokol kesehatan di masjid. Saprijal mengingatkan warga untuk tidak terbuai dengan status zona aman, sehingga melalaikan protokol kesehatan. Karena menurutnya, di beberapa daerah di Indonesia saat ini mengalami peningkatan kasus COVID-19 akibat kelalaian warga. Nah, supaya itu tidak terjadi, dalam semua warna zonasi risiko kita terus melakukan protokol kesehatan. Makin hijau, makin kuning, itu makin gencar kita lakukan agar jangan berubah menjadi risiko yang lebih tinggi. Terutama besok menjelang Idul Fitri.
Dalam kesempatan ini, Saprijal juga menekankan larangan mudik bagi ASN, baik di instansi pemerintahan, institusi Polri, maupun sebagainya. Larangan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penularan dari mobilitas warga yang keluar masuk daerah. Rangga Tipita Balong melaporkan. Kunjungan kerjanya ke Tabalong, Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Saprijal, menyempatkan melihat proses vaksinasi bagi lansia di Tabalong. Diketahui hingga Minggu 2 Mei lalu, cakupan vaksinasi lansia di Tabalong telah mencapai 1,5% atau sebanyak 338 orang. Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Saprijal, memantau kegiatan vaksinasi lansia yang dilakukan di Wisma Tamu Bersinar Pembataan pada 2 Mei 2021. Sambil menyaksikan proses vaksinasi, Saprijal memberikan pemahaman pentingnya vaksinasi pada lansia yang sudah mencapai 1,5% atau sebanyak 338 orang lansia. Mawardi juga meminta agar Tabalong dapat tambahan alokasi vaksin, yang mana selama ini keterbatasan stok tersebut menjadi kendala bagi Tabalong untuk mencapai target dalam cakupan vaksinasi. Dan lansia 338 orang atau 1,5%. Dengan kumulasi 6.752 orang atau 15,01% dari 45.046 orang sasaran vaksin. Masyarakat Tabalong sangat antusias dalam mengikuti program vaksinasi COVID-19 ini. Namun kita masih terkendala dengan terbatasnya ketersediaan vaksin. Setelah peninjauan, rombongan beralih ke lapangan Pendopo Bersinar untuk melaksanakan silaturahmi sekaligus buka puasa bersama. Kegiatan dilanjutkan dengan sholat maghrib dan ditutup dengan sholat tarawih berjamaah. Rangga Tipita Balong melaporkan. Pemirsa, berita lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Tabalong hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh barokah dan maghfirah. Di bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Saya mewakili keluarga besar Bank Tafsel Kantor Cabang Tanjung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, keberkahan, kemuliaan yang sangat kita nantikan. Saya Muhammad Irana Yudiartika dari Kantor Hukum Muhammad N. Muhammad Law Firm dan Lembaga Bantuan Hukum, Peduli Hukum dan Keadilan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Untuk itu di bulan yang mulia ini, izinkan saya mengajak khususnya umat muslim untuk terus meningkatkan ibadah dan berdoa agar COVID-19 segera berlalu. Perkenankan pula saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker,
rajin mencuci tangan, menjaga jarak satu dengan yang lain, serta menghindari kerumunan orang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Tabalong hari ini. SMA Negeri 1 Tanjung mengumumkan kelulusan siswa kategori cerdas istimewa di akselerasi yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Seluruh siswa yang terdiri dari 10 orang dinyatakan lulus usai menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun. SMA Negeri 1 Tanjung mengumumkan kelulusan untuk siswa dengan kategori cerdas istimewa di hari yang sama saat sekolah ini mengumumkan kelulusan siswa kategori umum pada 3 Mei 2021. Program siswa cerdas istimewa yang masuk dalam kelas akselerasi juga diumumkan secara virtual. Seluruh siswa cerdas istimewa juga telah dinyatakan lulus 100% dengan menempuh waktu pendidikan selama 2 tahun. Di SMA Negeri 1 Tanjung sendiri terdapat 10 siswa cerdas istimewa yang sebelumnya telah melalui penjaringan ketat dan objektif, serta murni atas kemampuan anak yang bersangkutan. Penilaian tersebut dimulai sejak anak menempuh pendidikan pertamanya di SMA Negeri 1 Tanjung. SMA Negeri 1 Tanjung merupakan satu-satunya sekolah yang melakukan program siswa cerdas istimewa dengan melakukan percepatan pada SKS yang ditempuh. Dan dengan sistem SKS itulah sehingga anak-anak yang mempunyai kelebihan atau lebih dari anak-anak yang rata pada umumnya sehingga ia mampu menyelesaikan lebih awal. Dan tahun ini alhamdulillah dengan sistem kredit semester atau SKS itulah sehingga siswa ada 10 siswa yang mampu menyelesaikan dalam waktu 2 tahun. Hagimin menambahkan saat ini program cerdas istimewa belum dapat dijalankan kembali. Pasalnya pembelajaran saat ini masih berada dalam pembelajaran daring sehingga penilaian tidak dapat murni 100% objektif dan tidak dapat merumuskan kemampuan anak secara natural. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Mirsa, kelulusan SMA dan SMK sederajat diumumkan serentak secara nasional pada Senin lalu, termasuk SMA Negeri 1 Tanjung. Kelulusan SMA Negeri 1 Tanjung disampaikan secara virtual, di mana persentase kelulusan siswa mencapai 100%. SMA Negeri 1 Tanjung mengumumkan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021 secara virtual pada 3 Mei 2021. Pengumuman disiarkan melalui aplikasi Zoom Meeting Pro yang diikuti seluruh siswa-siswi kelas 12 di sekolah ini. Senyum bahagia terpancar dari 241 siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Tanjung usai menerima hasil pengumuman kelulusan. Pasalnya sekolah ini memiliki persentase kelulusan mencapai 100% dari dua program yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung, yakni MIPA dan IPS. Kepala SMA Negeri 1 Tanjung, Wagimin, menuturkan pengumuman kelulusan yang dilakukan secara daring ini untuk mencegah penyebaran virus corona yang saat ini belum hilang sepenuhnya. Meski dilakukan secara daring, antusias siswa maupun orang tua murid tetap tinggi, mengingat pentingnya momen ini. Kami SMA Negeri 1 Tanjung menyampaikan kelulusan itu secara daring atau dalam jaringan dengan pertemuan dengan kelas virtual dan hasilnya disampaikan secara daring melalui website dan juga langsung melalui grup WhatsApp pada setiap rombel yang telah disampaikan pada tepat jam 12 tadi. Wagimin juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh Dewan Guru beserta staf SMA Negeri 1 Tanjung yang telah berkontribusi penuh dalam mendidik siswa. Dirinya juga mengingatkan kepada siswa agar merayakan kelulusan dengan hal-hal yang positif. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Pemirsa, bingka menjadi salah satu kue basah yang menjadi favorit untuk berbuka puasa. Kue dengan cita rasa manis dan tekstur lembut tersebut dibuat dengan bahan-bahan sederhana. Namun yang membuat kue bingka istimewa terletak pada proses pemanggangannya yang tergolong rumit, sehingga dapat menjadikan kue bingka dengan tekstur dan rasa sempurna. Bingka menjadi salah satu kue basah yang banyak dicari untuk menu berbuka puasa. Masyarakat Tabalong memang menyukai kue basah yang satu ini,
dengan cita rasa manis dan teksturnya yang lembut. Rasa bingka khas daerah ini bervariasi, mulai dari bingka tapai, bingka telur, dan bingka kentang. Namun, bingka kentang menjadi yang terfavorit di antara bingka jenis lainnya. Bahan utama pembuatan bingka kentang sederhana dan mudah didapat, yaitu kentang, tepung terigu, rebusan santan, gula aren, gula pasir, garam, dan juga telur. Hal yang pertama dilakukan sebelum membuat bingka adalah merebus santan. Santan direbus supaya tidak cepat basi dan aromanya lebih keluar. Kemudian dinginkan hingga suhu normal. Kemudian masukkan campuran tepung, gula aren yang dicairkan, gula pasir, dan garam sesuai takaran. Setelah adonan tercampur rata, lalu masukkan kentang rebus yang telah dihaluskan serta telur yang telah diaduk. Telur yang biasa digunakan untuk membuat bingka adalah telur bebek. Namun, Ibu Masita yang biasa membuat kue ini sejak 10 tahun lalu, biasa mencampurnya dengan telur ayam. Pencampuran ini dilakukan untuk mendapatkan bingka dengan tekstur yang lembut. Telur itik tulen, karasinya kada bagus. Telur ayam tulen, lembek pulang, kada bagus juga. Jadi, paling kada separuh-separuh lah. Nah, tantangan pembuatan bingka terletak pada proses memasaknya. Bingka kentang dimasak dengan cara dipanggang menggunakan panai dan api yang stabil dan harus terjaga. Pasalnya, tingkat suhu panai yang diletakkan di atas bingka harus selalu diperhatikan. Kemudian, jika suhu panai berkurang, maka harus diganti dengan panai baru yang telah dipanaskan. Teknik peletakan panai di atas bingka yang sedang dimasak ini bertujuan untuk membuat bingka matang secara merata, sehingga menghasilkan bingka yang sempurna. Masita sudah mempertahankan teknik pemanggangan ini sejak dari pertama ia berjualan bingka, yaitu sekitar 10 tahun yang lalu. Maria Ulfa, TV Tabalong melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup program Tabalong hari ini. Anda dapat kembali menyaksikan kumpulan berita Tabalong hari ini di kanal YouTube Tabalong hari ini. Dan pemirsa, selalu terapkan protokol kesehatan, menggunakan masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Saya Ghazali Rahman, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa riba lahum masalah ja'anna li ahadihima jannatayni min a'nab
ja'alna li ahadihima jannatayni min a'nabin wa hafafna وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره لكن
Ringku bi Rabbi ahada walauna iddakhalta jannataka qulta masha warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi dampak yang nyata ketika modernisasi melanda suatu daerah akan menjadi dampak yang pasti, lambat laun namun pasti akan merubah kebiasaan masyarakat kita yang bernuansa agama, yang bernuansa agamis ini. Merubah yang asalnya nuansa agamis ini akan berubah, meninggalkan nilai-nilai daripada keagamisan tersebut atau nilai-nilai agama tersebut. Apabila kita melihat fenomena ini sudah nyata di masyarakat kita, pengajian-pengajian ilmu, majelis-majelis zikir ini sangat sedikit yang mengikuti. Tapi ketika ada kegiatan, ada acara-acara yang bernuansa hiburan, bernuansa musik, ini banyak daripada pengunjungnya. Modernisasi merubah kita yang asalnya masyarakat kita sering senang membaca Al-Quran, senang memegang daripada Al-Quran. Sekarang ini mereka banyak memegang daripada HP, gadget
game dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami akan membacakan beberapa untaian hadis-hadis Rasulullah yang akan memberikan motivasi atau dorongan kepada kita untuk rajin, untuk senang membaca Al-Quran, dan tidak hanya senang membaca, bahkan mengamalkan daripada isi Al-Quran tersebut. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling afdal ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah membaca Quran. Ketika kita membaca kalam Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, berarti kita melaksanakan ibadah yang dikategorikan oleh Rasulullah adalah ibadah yang paling hebat. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, pernah kata beliau, aku bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'un. Dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa ibadah yang paling afdal? Apa ibadah yang paling hebat mendekatkan diri seorang hamba kepada Engkau ya Allah? Allah menjawab, bi kalami ya Ahmad, dengan kalamku wahai Imam Ahmad. Kemudian kau tanya lagi, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ibadah membaca Quran yang mendekatkan diri kepada Engkau yang paling afdal itu, apakah paham atau tidak paham maknanya? Allah menjawab, bipahmin au bigairi pahmin, baik itu dengan paham artinya atau tidak paham artinya, itu merupakan daripada ibadah yang afdal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah yang lain, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, kata Rasulullah, sesungguhnya Al-Qur'an nantinya datang di hari kiamat akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi orang yang rajin membacanya, bagi orang yang mengamalkan akan Al-Qur'an tersebut. Apabila kita banyak membaca Al-Qur'an, banyak mengaji, Al-Qur'an akan bertanggung jawab kepada kita. Dia akan menolong nantinya, akan memberikan syafaat nantinya di hari kiamat. Bahkan kata Rasulullah, tidak ada syafaat yang lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada syafaatnya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita di alam kubur. Al-Qur'an sebagai nur, sebagai cahaya kepada kita. Bahkan pernah diceritakan, ketika ada pelebaran suatu jalan, kemudian dipindahlah ada dua buah kubur, yang mana kubur yang pertama digali, ternyata jasadnya masih utuh, jasadnya tidak hancur. Siapa ini? Oh, ternyata ini adalah seseorang yang ketika hidupnya beliau mengajarkan daripada Al-Quran. Digali lagi di sebelahnya, oh ternyata tidak hancur lagi jasadnya. Oh, siapa ini? Ini adalah istri beliau yang mana menyiapkan ketika ingin belajar Quran, menyiapkan ini rihalnya, menyiapkan minumannya untuk orang yang belajar Al-Quran. Ini menjadi bukti kepada kita bahwasanya syafaat Al-Quran tidak hanya di hari kiamat, di alam kubur pun Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Orang yang tidak hancur, tidak busuk jasadnya di alam kubur, ini menandakan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa syafaat daripada Al-Qur'an. Kemudian lagi dalam hadis Rasulullah, iza khatamal abdul Qur'an salat alaihi inna khatmihi situna alfa malakin. Apabila seseorang mengkhatamkan Qur'an, maka memintakanlah ampun kepada orang yang khatam Qur'an itu ketika dia khatam, 60.000 malaikat. Bayangkan 60.000 malaikat memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita dengan berkat kita membaca, dengan berkat kita mengkhatamkan daripada Al-Qur'anul Karim. Hadis Rasulullah yang lainnya, innal quluba yasda'u kama yasda'ul hadid faqila wa ma jala'uha faqala qira'atul Qur'an wa dzikrul maut. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, bahwasanya hati kita ini bisa berkarat, bisa bertagar sebagaimana berkaratnya daripada besi. Para
para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menghilangkan karatnya daripada hati?" Kata Rasulullah adalah dengan baca Quranul Karim dan banyak mengingat mati. Ya Allah, jadikanlah Quran sebagai syafaat bagi kami, tuturan lidah kami, ringan hati kami, ringan daripada hati kami untuk daripada membaca mengingat Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai penyujuk hati kami, penenang jiwa kami. Jadikanlah Quran menjadi syafaat bagi kami nantinya di alam kubur, bahkan nantinya di hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa rajin membaca Quran dan mengamalkan daripada isi Al-Quranul Karim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
بعد. Punya anak minta Gani nukar makan, selanjur nukar obat. Kenapa? Ikam gering gak? Si Ina hari ini si siang. Sesuai lawan aturan Bupati Nahanyar, kita berbagi jam wah ini begawi supaya mengurangi penyebaran virus corona. Hei, ngerasa kenyaman parut aku. Umay, berbagi jam begawi kah ini? Bah, ngerasa kalau lagi emang aku mau mencokan lambuhannya. Nah, ikam nih kemana aja? Ada mencok, ada banyak. Mau kumpulan di area kantor ini gak dibelehi lagi, apalagi kamu anak mencok. Ini aja menet lah, meja kolan meja kamu jaga jarak kalau. Ay, hanya sadar aku. Berarti wah ini memakai masker jangan cukup lah. Nyata ya kada. Selain kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak di kantor nih. Kupandiran jangan terlalu parah, menghindari kumpul-kumpul, begawi besip, termasuk juga cek kesehatan supaya kada terpapar COVID-19. Ayo, Bang Geto, aku undur dulu lah. Patah lagi barku sakit benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar ikam untuk kata jemukan pages ya taruh gibian. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan protokol kesehatan Coronavirus Disease 2019 dalam tatanan masyarakat.